Selepas didakwa culas memberi nafkah penjagaan anak, pelakon Hafiz Rosdi menerusi Instagram story tampil menyatakan bahawa dakwaan terhadap dirinya itu sama sekali tidak benar. Hafiz membidas tindakan itu dan menerangkan tomahan yang dilemparkan terhadapnya adalah fitnah semata-mata. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Selama ini saya memilih untuk berdiam diri, tapi bila perkara ni dah mengganggu kerja saya, saya pilih untuk mempertahankan hak saya demi menjaga nafkah anak-anak saya. Kenyataan menyatakan saya culas dan tidak membayar nafkah wajib ke atas anak-anak saya adalah satu fitnah yang menjijikkan dan pelaku harus malu dengan penipuan, tulisnya. Hafiz turut menunjukkan bukti berhubung transaksi yang dibuat untuk bayaran nafkah. Saya mempunyai keseluruhan bukti transaksi untuk bayaran nafkah anak yang sedia untuk digunakan dalam tindakan susulan. Dengan ini saya dengan jelas ingin menyatakan saya sudah masih membayar nafkah dan akan terus berusaha menambah nafkah wajib anak-anak tanpa culas dan elak dari tertunggak. Terima kasih, katanya. Terdahulu media melaporkan, bekas istrinya Syuhada tampil meluahkan rasa kesal terhadap tindakan aktor itu yang didakwa tidak menjalankan tanggungjawab terhadap anak-anak mereka.